UAV has been destroyed. Hardpoint lost. Ah, Mabru sakit banget sumpah. Gokil ya. Oke, mantap kan? Nice. Shotgun aja bisa mati. Enemy airstrike incoming. Be careful. Oh kan, sangkil banget. Wah, mati aja tuh orang. You got friends in me. You got a friend in me. Hai, apa semua bro, apa kabar semuanya? Oke, Mabru, jadi kali ini Oce bakal mau mereview Tech Sim atau Gunsmith Asphalt yang gokil banget ya, Mabru, ya, dari AMT Heaven ya. Wah, ini pokoknya sih mantep banget, Mabru, ya. Ini tuh bisa dijadikan kalian yang kesel sama MX9, karena MX9 itu kan OP banget ya, Mabru, ya. Nah, ini bisa dijadikan opsi untuk counter MX9 ya, Mabru, ya. Karena MX9 kan sekarang SMG-nya gokil banget ya, fire rate-nya kenceng, dan pelurunya itu juga kalau kena ke badan kan sakit banget, Mabru, ya. Ini pokoknya bisa dijadikan salah satu solusi. Tapi kalian harus belajar dulu sih ya, pakai asfal, karena tidak gampang, Mabru, ya, oke. Dan AMT Heaven juga itu termasuk orang yang termasuk salah satu player terbaik lah di Garena ini, Mabru, ya. Karena kalian lihat sendiri aja ya, pas Garena qualifier kemarin itu dia sangat-sangat OP banget ya, meng-carry timnya. Wah, pokoknya dia MVP terus ya. Kan dia awalnya terkenal karena jago pakai sniper juga, Mabru, ya. Nah, sekarang nih gara-gara asfal ini ya, Mabru, ya, dia tuh di domination sama hardpoint, dia juga yang meng-carry timnya ya. Keren banget sih, asli ya. Padahal asfal ini jarang banget dipakai pro player. Kayaknya pas di Garena qualifier kemarin yang pakai asfal itu cuma Heaven. Terus yang lainnya paling si ZZ lah ya. ZZ juga itu jarang. Dia kalau nggak salah di hardpointnya aja ya. Ya yang Ocha tahu itu ya, Mabru. Tapi Heaven ini benar-benar pencetus, Mabru, ya. Yang lain pakai senjata meta, tapi dia ini menggunakan senjata yang sebenarnya apa ya, pro player lain tuh udah nggak tertarik gitu ya. Nah, Heaven ini membuktikan kalau senjata ini tuh masih enak dan masih oke banget ya. Bahkan apa ya, kalian lihat sendiri pas dia main di turnamen itu dia sangat mendominasi sekali killnya ya, banyak banget, Mabru. Nah, kali ini Ocha mau mereview attachment atau gunsmithnya ya. Itu juga sudah disebarkan ya di Instagram COD Esports, Mabru, kalian bisa lihat, oke? Nah, yuk nih, cek kita cek, oke? Gunsmith, ini gokil banget sih, Mabru, ya. Ini termasuk enteng attachment atau gunsmithnya, Mabru, ya. Hampir sama juga sih sama attachment Ocha dulu ya. Dan kalau kalian tahu, ini kan asfal ada mythic-nya, Mabru, ya. Tapi menurut Ocha dan menurut pro player lainnya, yang biasa, yang enak, Mabru, ya. Oke, karena iron sight-nya yang mythic tuh, walaupun dia kayak pakai red dot sight, Mabru, ya. Tapi menurut Ocha kurang sih ya. Terbukti juga sih Heaven juga pakainya yang biasa, Mabru. Jadi misalnya kalian berpikir kalau skin-skin senjata legend, mythic itu selalu pay to win, enggak sih. Enggak ya. Itu cuma perbedaan pada iron sight gitu-gitu aja sih, statistik semua sama, Mabru, ya. Oke. Oke, si Heaven ini dia pakai MIP 200mm mid range barrel ya. Di sini nambahin damage range sama bullet speed ya. Jadi lebih cepat nih pelurunya, Mabru, ya. Wow. Kalau bullet speed berarti fire rate kali ya? Oh, bukan fire rate di sini. Terus skeleton stock. Oh iya. Ini attachment-nya benar-benar attachment yang movement banget ya, Mabru, ya. Kalau Ocha lihat Heaven di turnamen itu dia tugasnya sebagai kayak pemotong gitu, Mabru, ya. Dia tuh nahan spot sama motong-motong gitu lah di spot-spot yang jarang orang lewat gitu, Mabru. Oke, keren sih ya. Terus dia pakai ini Ocha Laser Tactical juga ya. Gedein mobility, Mabru, ya. ADS-nya sama penyebaran pelurunya dikurangin. Nah, dari Piranha Foregrip ini, Mabru, ya, mungkin bisa agak mengatur recoilnya agak lebih stabil ya, Mabru. Di sini kan kurang yang ada bullet spread ya. Bullet spread itu bukan recoil sih, tapi lebih ke penyebaran pelurunya aja ya. Jadi kayak misalnya kita nembak itu nggak terlalu nyebar dan lebih fokus ke satu titik. Jadi pelurunya pas kita nembak nggak kemana-mana gitu loh ya, masuk ke badan gitu, Mabru. Oke. Terus large extended magazine B, udah nambahin peluru ya. Oke. Jadi ini buat long range banget sih, tidak terlalu enak ya. Ini biasanya si Heaven ini make di map-map kecil seperti Summit gitu, Mabru, ya. Tapi map-map besar juga kadang dipakai sih. Oh enggak, kalau misalnya map-nya besar banget, misalnya contohnya Fiery Range, dia pakainya ini, Mabru, ya, senjata Amax ya. Pakai dia
pakai senjata max yang 2 hit bisa mati langsung, bahkan kalau kena kepala 1 hit langsung mati ya, headshot. Oke, yaudah Mabro, langsung aja Ocha cobain ke ranked. Oke, let's go. Ya oke Mabro, Ocha udah di dalam game ya. Ini Ocha udah setting semua loadout ya, seperti ya mirip-mirip Heaven lah ya. Oke, pakai aswal yang biasa dan dia pakai shorty kan. Oke, shortinya shorty yang scope 1 hit itu Mabro. Oke, dan dia juga pakai karakter ghost ya, biasanya ghost yang salju-salju itu Mabro, ya pakai baju salju. Tapi Ocha gak punya ya, jadi ghostnya Ocha yang pakai baju putih lainnya ada deh. Apa aja salah ya? Apa dia bukan gue? Saya nggak tahu. Lupa. Ocha, ingatlah wajah karakternya, oke? Okay? Let's go, kita pokoknya langsung gas aja, Bro. Lost the lead. Oh, kan sakit ya? Lumayan sih menurut Ocha. Oke, okay? Ocha mencoba untuk menjadi Heaven ya. Dia tuh sukanya motong-motong, Bro ya. Orangnya. Oke, okay. Ini Ocha maju-maju. Lagi nih mainnya ya sebenarnya ya. Maju-maju gitu. Ya ke bawah gameplay raster lah Mabro ya Ocha ya. Oke lah. Oke, sakit banget sih emang. Ocha akuin ini sakit banget. Cuman kalau misalnya buat jauh itu ya, susah sekali nan. Iya, yeah, kamu gini ya. Nah, kita pakai shortinya Mabro ya. Enak ini shortinya 1 hit ya. Nah, dia juga pakai annihilator kalau misalnya punya ulti. No, hampir aja Mabro. Oke, gila ya. Mabro sakit banget sumpah. Gokil ya. Oke, mantap kan? Oh, hampir saja Mabro ya. Cuma kalau nanti goal-nya itu agak serem. Oke. Okay. So instant kill sih, enggak diragukan. Sangat instan. MXN aja, Bro. Pasti mati ini. Kalau bisa pakai ini kita ya. Oke. Okay. Tinggal kuat-kuatan non recoil sih. Wow, Ocha mati mah Bro, tapi gak apa-apa. Oke, Ocha lumayan, udah 19 kill tuh ya. Udah banyak gitu ya. Oke, bahkan ulti pun mati langsung ya. Ntar mah Bro, kita mundur dulu ya. Sini, agak berbahaya soalnya. Kasih paham mah Bro ya. Oh, gak kena Ocha ya. Agak sulit sih, pakai annihilator. Oke, jadi pakai Mabro namanya. Weh, ada molotov curang korang. Oke, okay. Nice. Segera aja bisa mati. Wow kan, sunkill banget. Wah, mati aja tuh orang. Friendly shock RC is coming. Enemy napalm has been deployed. Ah, mati lagi dia. UAV online. Enemy airstrike incoming. Careful, hostiles have a lagi mah Bro. Get up team. Ah, mati kan? Enak banget ini asli. Hardpoint contested. Mantap. Udah peluru habis ya. Nah, kita main pakai shorty aja ya. No, mati Ocha. Oke mah Bro. Orang ya. Kita kasih paham deh pokoknya ya. Oke, mantap. Wah, mati lo ya. Mantap mah Bro. Yo,
Kasih panjangan. Oke, okay, Mabro, kira-kira enak gak tuh aspalnya, Mabro, ya? Oke, okay, pokoknya langsung aja kalian cobain, oke, okay, di CODM kalian ya. Pakai Teach Menata Guan Smithy atau Shorty juga jangan lupa dipakai ya. Pokoknya gokil banget ya, Mabro, ya, oke. Okay? Dan seperti yang Ocha bilang tadi, untuk kalian yang kesel sama musuh yang pakai Max 9 ini bisa dijadikan opsi untuk melawan mereka yang pakai Max 9 ya. Jadi pakai aspal ya, perbagus aspal kalian, Mabro, oke. Okay? Yaudah, Mabro, kayaknya gitu aja untuk video kalian, Mabro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga, oke, Mabro. Yep, see you, Mabro. Serap. Yaudah, dadah semuanya. See you next.